Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima qayyima liyundhira ba'san shadidan bil ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad, "Inna Rajaba Syahrullah." Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. "Wa Sya'bana Syahri," dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. "Wa Ramadana Syahru Ummati," dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab ini disebut dengan bulannya Allah. Kenapa disebut dengan bulannya Allah? Karena di bulan ini ada sebuah peristiwa yang besar, yaitu Rasulullah Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Allah dan mendapatkan perintah pelaksanaan ibadah salat 5 waktu. Jika Allah memerintahkan untuk berzakat, maka Allah cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah cukup melalui Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan puasa, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam," pun cukup lewat puasa. Ketika Allah memerintahkan puasa pun cukup melalui Al-Quran. Tetapi ketika Allah perintahkan sholat, Allah langsung panggil Rasulullah Muhammad SAW untuk menghadap Allah. Di bulan ini, pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di dalam kehidupan ini pasti ada sebabnya. Apa sebabnya Rasulullah Muhammad sampai diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah? Sebab yang pertama, karena Rasulullah Muhammad ditinggal wafat oleh orang-orang yang terkasihnya. Bagaimana tidak? Rasulullah Muhammad juga sama dengan kita manusia biasa. Al-a'radul basyariyah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Nabi Muhammad itu manusia sama dengan kita. Kalau kita makan, maka Rasulullah Muhammad pun makan. Kalau kita minum, Rasulullah Muhammad pun minum. Kalau kita menikah, Rasulullah Muhammad pun menikah. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, maka wajar jikalau ketika Rasulullah Muhammad diuji oleh Allah di dalam kehidupannya dengan ujian-ujian yang terberat. Maka ujian yang terberat itu adalah ujian yang ditimpakan kepada mereka, para nabi-nabi Allah. Lalu kepada kita. Dan tidak ada kita yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Semua kita yang terlahir ke dunia ini pasti diuji oleh Allah. Maka Allah katakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yakula rasul walladina ma'ahu mata nasrullah." Apakah kalian mengira kalian akan menjadi orang yang hebat? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan menjadi orang yang hebat? Sebelum Allah uji kamu dengan ujian yang terberat, yang sebagaimana Allah timpakan kepada para nabi dan para rasul, sehingga pengikut-pengikut para nabi berkata, "Mata nasrullah?" Mana pertolongan Allah? Allah menjawab, "Ala inna nasrullahi qarib." Maka sesungguhnya pertolongan Allah itu teramat dekat. Maka kita yang sedang diuji di dalam kehidupan kita, jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah.
kita yang bergelimang dosa, jangan pernah putus asa daripada ampunan Allah. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mau meminta ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia mau sebesar apapun dosa umat Rasulullah Muhammad, jikalau dia meminta ampun kepada Allah, niscaya seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad ditinggal wafat oleh orang-orang terkasihnya. Sejak lahir, Rasulullah Muhammad sudah tidak punya bapa, menjadi seorang yang yatim. Diasuh oleh ibunya. Dilahirkan, diasuh oleh ibunya. Ibunya pun wafat meninggal dunia. Bukan hanya ayahnya meninggal, ibunya pun meninggal dunia. Lalu diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalibnya pun meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Muncul pertanyaan, mengapa orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad, orang-orang yang terkasih daripada Rasulullah Muhammad, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena Allah menginginkan agar Rasulullah Muhammad akhlaknya tidak terkontaminasi oleh akhlak lingkungannya. Lingkungan ini penting, hadirin. Lingkungan ini penting, pemirsa. Sebaik apapun manusia, jikalau lingkungannya bergaulnya dengan manusia-manusia tidak baik, maka dia akan terbawa. Maka Allah wafatkan orang-orang yang di sekeliling Rasulullah Muhammad. Ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia. Yang ada di sekeliling Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah. Allah punya maksud agar Rasulullah Muhammad yang mendidik akhlaknya, yang mendidik kepribadiannya, bukan manusia dan lingkungannya, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabani Rabbi, telah mendidik akhlak siapa Rabbi Tuhanku? Fa ahsana ta'dibi, maka aku adalah orang yang terbaik akhlaknya. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Muhammad diasuh oleh pamannya. Ketika usia 25 tahun, Rasulullah Muhammad diperkenalkan dengan wanita solehah bernama Khadijah. Khadijah adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi pertanyaan. Mengapa Allah memilih istri Rasulullah Muhammad bukan seorang gadis, bukan seorang perawan, tapi seorang janda. Janda kaya, bahkan Khadijah ini menjadi janda sudah dua kali. Yang pertama Khadijah menikah dengan Abu Halah. Yang kedua Khadijah menikah dengan Atiku. Abu Halah meninggal dunia, Khadijah jadi janda. Atiku meninggal dunia, Khadijah pun menjadi janda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri Rasulullah. Satu malam ketika Khadijah akan menjadi istri Rasul, satu malam Khadijah bermimpi. Maka mimpi itu merupakan ilmunya para nabi yang masih tersisa. Kata Rasul Muhammad, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shalihah. Tidak ada yang tersisa daripada kenabian kecuali mimpi yang baik. Kata Rasul, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shalihah. Tidak ada yang tersisa dari kenabian. Yang tersisa hanyalah mimpi yang benar. Maka apabila kita bermimpi dan mimpi itu mengandung kebenaran, maka itu adalah merupakan ilmunya para nabi. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah bermimpi. Apa mimpinya? Siti Khadijah
ketika tidur, bermimpi melihat matahari yang besar, matahari yang terang, mendekat, 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 bahkan masuk ke dalam rumah Khadijah. Lalu matahari itu bersinar, sinarnya keluar dari pintu-pintu dan jendela-jendela. Bahkan Khadijah melihat cahaya itu keluar sampai menerangi hampir seluruh alam. Khadijah terbangun dari tidurnya dan datang ke rumah pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Khadijah datang dan bertanya kepada pamannya, "Paman, iya Khadijah, saya tadi malam bermimpi, karena Waraqah bin Naufal ini seorang yang ahli kitab, ahli takwil mimpi, ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Apakah kitab Taurat itu masih ada?" "Ya, kitab Injil itu kitab kita umat Islam. Kitab Taurat juga kitab kita umat Islam. Suhuf Ibrahim juga punya kita umat Islam. Kitab Zabur juga punya kita umat Islam. Hanya saja, kitab-kitab selain Al-Quran tidak punya jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tauratnya dirusak, Injilnya dirusak, Zaburnya dirusak, dan yang tidak mampu dirusak hanya Al-Quran, karena Al-Quran yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, 'Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun.' Kami," kata Allah, "yang menurunkan Al-Quran. Kalau bahasa kami, bukan saya berbeda dengan kami. Kalau kalimatnya kami, inna, berarti Allah melibatkan makhluk lain ketika menurunkan Al-Quran. Allah ketika menjaga Al-Quran pun melibatkan manusia-manusia, mereka-mereka, ulama-ulama, para penghafal-penghafal Al-Quran, mereka disebut dengan Ahlullah. Mereka penghafal-penghafal Al-Quran disebut dengan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Khadijah bertanya kepada pamannya tentang mimpinya. Mimpi melihat matahari yang besar yang terang masuk ke dalam rumahnya, cahayanya menerangi seluruh alam. Maka pamannya membuka kitabnya. Lalu pamannya menjerit, "Khadijah, engkau harus bangga, engkau harus senang. Kenapa, paman?" "Karena takwil mimpinya. Engkau bermimpi tadi malam melihat matahari yang besar, terang benderang, cahayanya keluar dari pintu-pintu dan jendela rumahmu. Bahkan cahaya itu menerangi hampir seluruh alam. Menurut kitab takwil mimpi ini, bahwa engkau akan menjadi istri seorang nabi akhir zaman." "Istri seorang nabi akhir zaman, paman?" "Iya." "Siapa namanya, paman?" "Namanya Muhammad. Karena nama Muhammad itu, ciri-ciri nabi akhir zaman itu sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu dan di dalam kitab-kitab Injil, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, sudah disebutkan ciri-ciri bahkan sifat-sifat nabi akhir zaman. Ada satu di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, ciri nabi akhir zaman disebutkan, "Alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi." Bahwa akan datang nanti seorang nabi akhir zaman yang punya sifat ummi. Apa maksudnya ummi? Nabi akhir zaman nanti seorang yang punya sifat ummi. Ummi makna yang pertama adalah seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Muncul pertanyaan, mengapa cirinya nabi akhir zaman tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Apakah benar Nabi Muhammad tidak bisa membaca? Jawabannya, iya. Apakah benar Nabi Muhammad tidak bisa menulis? Jawabannya, iya. Mengapa? Karena Allah akan menurunkan mukjizat terbesar kepada baginda Rasulullah Muhammad, yaitu Al-Quran. Jika Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad bisa membaca, Rasulullah Muhammad pintar menulis, maka akan diklaim oleh mereka, orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang tidak suka terhadap Muhammad. Apa yang mereka katakan? Al-Quran bukan firman Allah, tapi Al-Quran bikinan Muhammad. Walaupun Rasulullah Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetap saja diklaim bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad.
sampai Allah katakan, "Lau annal Qur'ana min indi ghairillah lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, maka niscaya di dalam Al-Qur'an banyak perselisihan pendapat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Khadijah merasa bangga dirinya beberapa kali dilamar oleh laki-laki yang kaya, tidak mau. Usia Rasulullah Muhammad 25 tahun, diajak oleh pamannya untuk datang ke rumah Khadijah, lalu dilamar oleh Khadijah, menikah dengan Khadijah. Rasulullah Muhammad berdakwah, memperjuangkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, diancam dibunuh. Bahkan Rasul Muhammad dibilang gila. Rasul Muhammad dibilang edan. Rasul Muhammad diancam dibunuh. Rasul diludahin. Rasul ketika sholat bahkan ditaruh kotoran onta di pundaknya. Dibekingi Rasulullah Muhammad ketika berjuang berdakwah untuk jalan Allah oleh dua manusia. Yang pertama dibekingi oleh pamannya Abu Thalib. Yang kedua dibekingi oleh Khadijah istrinya. Seorang saudagar kaya yang hartanya dihabiskan untuk perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika berdakwah didorong oleh Khadijah istri tercinta dan dibantu oleh pamannya, pada tahun yang sama, pemirsa, dua manusia mulia ini dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hati siapa yang tidak sedih? Hati siapa yang tidak terpukul sejak lahir menjadi yatim? Ibunya meninggal dunia, yatim piatu, diasuh oleh kakeknya, kakeknya juga meninggal dunia, diasuh oleh pamannya, pamannya juga meninggal, punya istri Khadijah, Khadijahnya pun meninggal dunia. Rasulullah Muhammad menangis, Allah tegur, "Muhammad, jangan kau bergantung kepada manusia. Jangan kau bersandar kepada manusia. Allah pengen hanya Allah tempat bergantung. Allah cemburu kalau Rasulullah Muhammad bergantung kepada manusia." Sehingga Allah berangkatkan Rasulullah Muhammad sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk agar Rasulullah Muhammad tidak bersedih. Allah pengen, "Ya Muhammad, jangan kau bersandar kepada manusia, tapi bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Pada tanggal 27 Rajab, Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Mekkah Al-Mukarramah sampai dengan ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Mengapa? Apa sebabnya harus ke Masjid Aqsa? Apa sebabnya harus ke Palestina? Yang pertama, tujuan Allah mengisrakan Rasulullah Muhammad agar Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isra bermakna hablum minan nas. Karena perjalanan Isra, Rasulullah Muhammad diperlihatkan jejak-jejak nabi-nabi terdahulu. Di dalam hadis dijelaskan, Rasulullah Muhammad diperlihatkan Nabi Musa sedang sholat di atas kuburannya. Lalu Rasulullah Muhammad berjalan lagi. Rasulullah Muhammad mencium bau harum dari sebuah kuburan. Dari kuburan tercium bau harum, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini bau harumnya apa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ini bau harum dari kuburan seorang wanita yang mempertahankan imannya." Ibrah untuk kita, wanita yang mempertahankan imannya dibunuh oleh Fir'aun. Diancam, "Engkau harus mengakui aku sebagai Tuhan." Tapi Masyitoh, anaknya dan suaminya tidak mau dan tetap mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia, kuburannya baunya harum tercium oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan siapa itu Masyitoh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Muhammad berziarah ke kubur-kubur para nabi. Rasul Muhammad juga berziarah ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Turun ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk kesolehan seorang nabi,
Sebagai bentuk kesolehan seorang Rasul, Rasulullah Muhammad berziarah kubur ke kubur Nabiullah Ibrahim, lalu bersabda, Ana da'a watu Ibrahim. Lalu di dalam perjalanan Isra, Rasulullah Muhammad sholat dengan 124 ribu Nabi dan Rasul. Alhamdulillah saya sudah pernah datang ke Palestina, dan saya sholat di Masjid Qibli. Ada juga namanya Masjid Dome of the Rock atau Kubbatus Sakhra yang disebutkan sebagai kiblat pertama umat Islam. Di samping batu itu, batu tempat Rasulullah Muhammad naik Mi'raj menghadap Allah, di sampingnya ada disebutkan dengan Masjid Arwah. Masjid Arwah adalah masjid di mana Rasulullah Muhammad sholat dengan 124 ribu Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril yang azan, lalu setelah iqamat, Malaikat Jibril menarik Rasulullah Muhammad untuk menjadi imam di dalam sholatnya. Maka Rasulullah Muhammad disebutkan Imamul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin para Nabi dan Rasul. Padahal Rasul dilahirkan akhir zaman, Nabi terakhir, tapi mengapa disebutkan pemimpin para Nabi? Karena ketika Isra, Rasulullah Muhammad menjadi imamnya para Nabi, menjadi imam sholatnya para Nabi di Masjid Arwah. Di samping Masjid Arwah, tadi saya sebutkan, ada batu besar disebut dengan Dome of the Rock atau kiblat pertama umat Islam yang disebut Kubbah As-Sakhra. Kubbah As-Sakhra ini adalah kiblat pertama umat Islam. Rasulullah Muhammad dulu ketika sholat menghadap ke arah kiblat yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Lalu ketika itu Rasulullah Muhammad dihina oleh mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Muhammad membawa ajaran agama baru tapi tidak punya kiblat. Rasul berdoa kepada Allah. Apa doanya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Rasul Muhammad mengangkat wajahnya ke atas langit berkali-kali minta kepada Allah agar diberikan kiblat yang baru. Allah perintahkan, fawali wajhaka syatral masjidil haram. Pindahkan arah kiblatmu ya Muhammad dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina menuju Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Lalu Rasulullah Muhammad Mi'raj naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra berarti hablum minan nas dan Mi'raj berarti hablum minallah. Hablum minan nas baik terhadap manusia tapi tidak ibadah, belum dikatakan soleh. Hablum minan nas dan hablum minallah menjadi plus. Hanya ibadah saja, tapi sama tetangga tidak baik, sama saudara tidak akur, sama lingkungan tidak baik, itu belum dikatakan soleh. Yang dikatakan soleh adalah hablum minan nas. Dia baik terhadap manusia di lingkungannya, dia baik terhadap manusia di sekitarnya. Hablum minallah, dia juga baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minan nas dan hablum minallah itu punya hadiah besar, yaitu perintah salat 5 waktu. Maka as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka ketika orang yang salat tidak boleh dilangkahi di depannya. Mengapa? Sesungguhnya ketika dia sedang sholat, dia sedang berkomunikasi dengan Tuhannya, dia sedang ngobrol dengan Tuhannya, dia sedang berkeluh kesah di hadapan Rabbnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.